Jaminan keenam, saya mahu setiap orang muda Malaysia mempunyai kehidupan yang berkualiti. I want you to have a good life, an easy life. Saya tidak akan mengejar populariti dengan memberikan kamu janji madu beracun, tetapi apa yang mampu kami akan beri, dan ini yang kita mampu. Bayangkan Malaysia yang sediakan universiti awam dengan internet sepantas 100 gigabytes per second. Untuk yang lain di luar daripada universiti, kami janji kepantasan internet kita gandakan dua kali ganda dengan kos separuh yang ada pada hari ini. Bayangkan kalau duduk di bandar di Lembah Kelang, lepas ini boleh menggunakan pengangkutan awam tanpa had dengan pas bulanan untuk orang muda serendah RM50 selepas ini. Dan saya tahu, nak dapat lesen motor B2 semakin mahal. Kami akan buat program supaya lesen B2 akan didapati dengan hampir separuh dari jumlah yang ada pada hari ini. Bayangkan juga, anda mempunyai pelbagai pilihan lokasi, rupa bentuk rumah yang mampu anda miliki dengan pelbagai bantuan seperti bank pinjaman perumahan dan skim rent to own. Saya akan pastikan bahawa selepas ini untuk orang muda bukan hanya rumah mampu tengok, tetapi rumah mampu milik untuk orang muda. Selepas ini, nak buat tempahan untuk kemudahan sukan dan rekreasi awam, hanya pergi satu portal saja dapat diskaun khusus untuk orang muda. Jika anda sampai usia 30 tahun ataupun 40 tahun, jaminan saya boleh pergi mana-mana klinik kesihatan dan minta pemeriksaan kesihatan percuma, tidak ada syarat, tidak ada persoalan. Bayangkan anda mempunyai kad diskaun khas pelajar yang kita tambah banyak lagi faedah. Dan saya nak cakap di sini, cukuplah bank-bank tekan orang muda. Cukuplah orang muda ditekan dengan beban charge kad kredit dengan kadar faedah terlalu tinggi. Charge lewat bayar yang terlalu membeban. Ini jaminan kami. Kami akan kurangkan ini semua. Jangan lagi eksploitasi orang muda dengan bayaran kad kredit yang terlalu tinggi. Mungkin ada yang bersuara, itu sajakah jaminan Barisan Nasional? Pakatan bagi banyak janji manis lagi. Antaranya dia nak bagi EPL dan La Liga percuma dan sebagainya. I want you to know something. Kami boleh janji macam-macam lagi. Kami boleh saja berjanji segala-galanya percuma. We can promise you everything free and not tell you how we are going to pay for it. We can promise you that all the taxes will be abolished without telling you how to replace the revenue. Kita juga boleh janji bulan dan bintang, tetapi tidak memberitahu anda bagaimana janji tersebut akan dibiayai. But then, I will be lying to you. And I don't want to lie to you. Saya tidak mahu menipu anda semua. Saya bukan penipu. Penabur janji manis yang tak sampai beberapa minggu, mereka sendiri mengakui manifestonya tidak akan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Saya hanya mahu berdiri atas pentas ini, mewakili Barisan Nasional, memberi jaminan terhadap apa yang saya yakin dapat kita laksanakan 100% untuk orang muda.